Jelang perhelatan Gubernur Cup 2023 mendatang, tim sepak bola Kota Jambi telah melakukan seleksi pemain yang akan membawa nama Kota Jambi dalam pertandingan Gubernur Cup tahun 2023 ini. Senin 21 November 2022 sore, bertempat di lapangan Stadion Persijam Kota Jambi, puluhan pemain sepak bola di Kota Jambi mengikuti seleksi untuk mengikuti laga pertandingan Gubernur Cup 2023. Dalam tahap seleksi ini, pemain dinilai oleh tim talent scouting. Para pemain ini rata-rata berusia 16-26 tahun. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Moncar, bahwa nantinya pemain akan diambil dari yang mengikuti seleksi ini sekitar 30-35 pemain. Jadi mulai hari ini sampai 3 hari ke depan, kami Dinas Pemuda dan Olahraga bersama KONI, PSSI, melaksanakan seleksi untuk pemain bertahap, yaitu pemain sepak bola dari masing-masing klub yang ada di Kota Jambi, dengan harapan nanti terpilihnya calon pemain untuk Gubernur Cup Kota Jambi dari pemain-pemain atau atlet-atlet yang ada di Kota Jambi yang sudah mendalam tahun. Diketahui kegiatan seleksi ini dilakukan selama 3 hari. Kemudian dalam seleksi pemain sepak bola Kota Jambi ini terdapat beberapa penilaian, diantaranya kemampuan bermain, mental, dan teknik para pemain. Sandi, JEK TV, melaporkan.